Semangat pagi, mitra-mitra NASA, dimanapun berada. Hari ini kita file visit di kebunnya Bapak Yudi Iskandar di kilometer 115 Rungau Raya, Sampit, Kalimantan Tengah. Ya, jadi ini adalah kebun beliau yang sudah menggunakan pupuk organik NASA dua kali, sudah dua kali aplikasi. Hasilnya luar biasa. Kita bisa lihat fisik tanamannya, ketinggian dari tanah, memiliki buah yang super. Buah yang akan panen, persiapan panen. Panen bisa terhitung dalam 1 atau 2 bulan lagi. Dan stok untuk buah selanjutnya. Nah, dan di sini arealnya pasir, berpasir ya. Kita lihat juga tanaman selanjutnya biar lebih meyakinkan, memastikan ya. Nah, itu calon buah luar biasa. Jadi bukan hanya satu pohon yang berbentuk seperti itu, tapi memiliki keseragaman. Nah, ini juga. Oke, bisa kita saksikan bersama ya. Jadi hampir merata kondisi buah pada pohon, hampir sama, hampir merata. Jadi bukan hanya satu pohon yang seperti ini, tapi hampir rata-rata, terutama untuk bakal buah selanjutnya. Ya, ini tim kita. Mas Yoto, semangat pagi Mas Yoto. Semangat pagi. Luar biasa, ini tim NASA Pelawang. Semangat pagi Pak Yadir. Halo, semangat pagi. Ya. Pak Stokis KH2799. Kita lagi ngapain nih? Oh, ini kita lagi cek hasil pemupukan ya, Pak ya. Ini aplikasi yang kedua dari penggunaan pupuk NASA. Ya. Dan sangat luar biasa. Pada tanaman yang masih usia relatif muda ya, artinya masih 5 tahun atau boleh kita kenal itu TM2 ya. Ya. Ketersediaan buahnya sangat luar biasa. Jadi, nah, itu tidak ada kerugian lah ya bagi petani yang menggunakan ini ya. Kalau ada yang mengatakan mahal itu, saya rasa itu perlu dipelajari ya. Boleh diputari Pak? Kondisi buahnya bagaimana? Wah, ini real ya, bukan real. Bukan hoax ya. Bukan hoax. Dan bukan hanya satu pohon yang begini Pak. Kita tadi saksikan juga di depan ya. Seperti itu. Jadi ini ya. Sudah menggunakan NASA dua kali, yang aplikasi yang kedua masuk ketiga, tapi ketiga belum dikerjakan. Ya. Ini sudah hasil dari dua kali aplikasi. Jadi begini. Oke. Jadi untuk beberapa bulan ke depan, si pemilik kebun nggak akan khawatir kehabisan buah. Oke. Akan ada terus. Siap. Ini kita lihat. Melihat dari stoknya ya. Seludang, ini akan bakal jadi calon buah Pak ya. Itu siap. Nah, jadi setelah apa spiral pertama nanti akan terpanen, masih ada kedua dan akan muncul ketiga, keempat, dan seterusnya. Dahsyat. Ya. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Oke, ini tim-tim kita. Kita lagi kunjungan ke lapangan. Luar biasa. Testimoni real di lapangan. Nah, buah muter. Baik, terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Salam kami, agen NASA Sampit, agen pupuk sawit NASA Kalimantan Tengah, Stokis DM1581. Salam organik NASA, semangat pagi.